my YouTube channel bersama aku Jenny Kalista. Oke, jadi hari ini kalian kan biasanya lihat aku nyanyi, recording, jalan-jalan, makan-makan. Tapi hari ini kalian akan lihat aku bangun. Nah, seperti yang kalian tahu, aku tuh udah mulai balet dari umur kira-kira 3 atau 4 tahun. So, hari ini kita bakal shooting music video dan ada temanya, ceritanya ada baletnya juga. So, I'm on point. And aku seneng banget sama my outfit for today. Look at my cute shoes. Terus habis itu kepalanya aku juga ada tiara. Dan ada headpiece from Bunheads. And di sini juga ada specially made dress dengan two of my favorite colors, blue and white. So this music video really means so much to me karena menurut aku pesan dari lagu dan music videonya sendiri sangat bermakna. So I hope you guys enjoy watching behind the scenes. Bakalan tampil berbalet-baletan sendiri, tapi bakal ada sosok idolanya Jane in real life juga pastinya ada, Kak Asya. Halo. Welcome to my eyes. So Kak Asya ini pastinya sangat berprestasi dalam bidang balet. How do you feel being in my music video? Aku seneng banget bisa dikasih kesempatan sama Jane. Pokoknya terima kasih banyak, aku juga enjoy banget shooting bareng Jane. Sedikit. Jadi ceritanya, aku tuh idola banget sama Kak Asya atau Miss Asya. Nah, di sini ceritanya aku juga mencoba mengikuti jejak-jejaknya dengan coba beberapa gerakan-gerakan balet. Nah, di situ di percobaan-percobaan aja bisa dibilang gagal. Tapi aku dibantu sama my idol untuk mencapai my goal dan akhirnya bisa. Maka dari itu jangan lupa untuk kejar cita-cita. Jangan malas, tuh terus berlatih, tetap tekun dan gigi. Watching this music video dan juga behind the scenes-nya as much as we did in the process of making. Dan kayaknya kita semua udah mulai capek, jadi